Okay guys, jadi hari ini kita bakalan, gue bakalan syuting apa namanya? Apa sih ini judulnya? Oh, meja. Ini judulnya apa sih? Judul apanya? Judul programnya? Rezeki Anak Soleh. Ini kita bakal syuting Rezeki Anak Soleh sama Omeja, sama Ria Ricis juga. Kita bakal syuting bertiga lagi. Ya, dan katanya ntar kita mau ada project bareng ya? Iya, tunggu aja tuh. Tunggu aja. Programnya bisa approve. Iya, approve dan perjalanan lancar. Nanti kita akan bareng-bareng terus bertiga. Amin, doain ya. Doain guys. Guys. Pokoknya, pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini. Yuh! Ada Raffi lo ntar. Mantap! Terus. Jadi dari tadi kita udah take, capek banget. Tadi gua kemana-mana, sekarang keringet gua nih, liat nih. Ini namanya keringet mencari sesuap nasi. Kita masih take di sana. Jadi ini adalah BTS. TS, C, Omeja. Pain. Ini clip on nyasar mulu. Dibodong tadi. Ya, tapi lu gak keringetan ya, gua keringetan banget lu. Udah gue lap barusan. Sekarang kan kita ceritanya lagi ini, lagi challenge. Lagi challenge. Iya. Iya, gua nyari, lu nyari apa tadi? Gua tadi nyari, ya yang bisa gue berikan adalah kan nyanyi lah ya. Wow.
Suara emas. Itu aja yang gue jual ya. Terus jadi tadi gue cari-cari ini gitar di jalan. Dapat. Keren banget. Ada kebetulan pengamen, tapi susah juga tuh gue minjemnya. Dia bilang dia mau nyanyi ya. Iyalah ya, dia kan mau ngamen, mau kerja kan jatuhnya kan. Tapi akhirnya gue rayu-rayu gitu. Gue pinjem gitarnya, ntar gue balikin lagi. Lu apa? Gue tadi ini karena gue berpikir kan Ricis tuh kan suka traveling. Jadi udah gue tadi akhirnya minjem-minjem alat camping. Lo bayangin gue kegede-gede bang. Iya. Dapat alhamdulillah. Iya. Gak tau alhamdulillah. Gue demi best friend gue, demi mantap, membahagiakan best friend gue. Gue cari itu. Akhirnya ada yang emang dia suka ini, naik gunung. Naik gunung. Iya. Alhamdulillah. Kita harus perform. Tapi nanti. Ya. Enggak dong. Kita harus perform. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus perform dengan sebaik-baiknya. Iya ya, sih. Ya bener. Yuk. Pokoknya ikutin terus. Oh jadi Bang Ais nyamar sama Arafi nyamar. Biasalah. Nyamuk bukan nyamuk. Besok aku ngolek sama kembarannya Rafi. Besok kenapa? Iya, Dimas Ahmad. Itu aku ngolek besok. Kembaran beneran apa? Apa sih? Gitu. Kayak kembaran gue gitu loh, ketemu oh, pas ikan ya. Gitu. Gue ngeliat ini di Fadil kemarin, di Fadil. Waktu gue 10 tahun yang lalu kurus gitu gue. Iya, tapi asli mirip banget. Asli mirip banget. Waktu 10 tahun yang lalu mirip banget. Asik banget kemarin liburan. Yo, kapan nih liburan bareng kita lo? Ayo. Liburan bareng. Udah minggir YouTube. Ricis. Sini dong. Bentar, ini tendanya bentuk apa, Bang? Enggak, kan aku tahu kamu kan suka traveling. Oh iya, kita traveling. Ya Allah, baik. Best man aku ini. Haris lagi lagi latihan. Haris lagi manis. Masih latihan ini. Oh, tapi lucu juga sih usahanya. Ini enggak beli, enggak ngeluarin duit enggak? Enggak. Aku gimana caranya? Ini aku pinjam ke kedai-kedai yang ada, ke toko-toko yang ada di sana. Ada toko ayam, toko elektronik, tapi entah kenapa ada di satu toko dia itu punya alat ini, alat camping. Wow. Iya tapi nyambung sih kan aku suka traveling, aku suka berkelana di alam. Tapi ini pas juga sih. Keren sih. Yeah. Tapi ini dua-duanya anak-anak zaman sekarang tuh menjadi pengen pacaran lagi. Aku mengenang masa muda. Dua kayak begini juga gak? Ya enggak lah. Lu mau berjuang ya? Kamu lu mau yang cepet aja yang mana gampang. Yang mana gampang didapetin aja. Kalau yang susah makanya dijadiin bini. Iya. Setuju, setuju. Jadi gimana Cis? Kamu merasa dia benar-benar sweet banget? Sweet banget sih. Dan ini kan gak gampang kan, A? Tadi juga yang Eja bikin juga gak gampang. Tapi memang di rezeki orang soleh ini biasanya orang-orang soleh itu kalau memang mau melakukan apapun ikhlas dan tulus, nggak perlu pakai duit, nggak perlu pakai apa, yang penting pakai hati dan pakai tulus. Tapi bener loh tadi nggak tahu kenapa ya, aku tuh ketemu sama orang-orang baik semua. Aku lagi haus aja dikasih kelapa gratis. Oh berarti lu memang anak soleh. Gratis. Di mana emang? Di rumah saya. Oh bukan. Terus mantap, masya Allah. Aku pas lagi haus banget kan soalnya. Tapi beda tipe loh, kalau Reza tadi nyanyi gua kasih tau ya, Reza gua kasih nilai 9, Ricis kasih nilai 10 karena dia romantis. Kalau dia kamu kasih berapa 1-10? Sekarang buat nginep nih. Iya sih, ini sih sebenarnya bisa jangka panjang juga kan. Bisa nginep sini jadi security juga. Tapi ada boneka, aku gak terlalu suka boneka. Tapi kan warna pink. Tapi kan aku sukanya pinknya Hello Kitty, itu ada Pikachu, ada Doraemon, aku gak suka. Ya udah gak apa-apa. Tapi untuk usahanya 1-10? 10 juga deh. 10 juga deh, karena kan kita harus menilai perjuangan orang dengan baik. Gue kasih nilai 9, berarti Hari sama Reza seri, sama. Tergantung timnya kalian aja, mana timnya Hercis? Harcis atau temennya Karcis. Karcis. Kalau aku melihat mereka berdua anak yang baik, mereka berdua juga patut untuk bahagia dengan caranya masing-masing. Setuju. Bahagia dengan cara masing-masing, dengan pilihannya masing-masing. Ya, aku doain Ricis juga bahagia. Amin. Doain Ricis juga bahagia. Amin. Doain anak Ricis juga ya. Makan sendirian aja. Panas sendiri, tak panas. Mondok. Jadi yang soleh yang mana nih, Cis? Yang patut menilai surat tengahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bisa menilai dia baik, dia soleh, dia jahat, ini enggak, karena menurut Ricis orang-orang di dunia ini yang patut menilai ya cuma Allah gitu. Jadi kita enggak bisa nilai oh dia soleh, dia enggak, oh dia berdosa, enggak bisa. Jadi Reza sama Arif.
Aris masih punya kesempatan untuk merebutkan hati Aris. Kalau jadi laki-laki harus berjuang terus, berjuang sampai dapat. Janganlah, saya bukan perempuan baik, saya nggak pantas untuk mereka berjuang. Sebelum bendera kuning ada. Sebelum janur kuning ada, maju terus pantang. Raffi Ahmad Akademi, pantang pulang sebelum saya. Sampai ketemu lagi di Rezeki Orang Saleh. Berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Raffi. Terima kasih Raffi. Mari kita datang. Oke, akhirnya kita sudah berakhir dari hari ini. Oh hey. YouTuber bang? Iya. YouTuber? Bukan, aku bukan. Eh, kok marah? Oh, istaka kali ya. Di channel aku ada istaka, guys. Oke, jadi hari ini kita udah kelar kerjanya. Dari pagi sampai malam kita kerja, nyari duit. Tapi aku gak ngerasa kerja sih, aku fun aja, aku happy ya? Banget. Happy ya? Justru itu namanya kerja tapi sesuai dengan passion. Passion. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Jadi kita kayak gak perlu rasain capek, walaupun sebenarnya capek ya. Walaupun sebenarnya capek, walaupun kita harus hektik dari sini ke sana, sini ke sana. Kalau Jess kan dari tadi di rumah aja kan. Bener amat dia, pantesan dia happy. Dia gak keluar-keluar. Karena kan emang cewek tugasnya di rumah aja, cowok-cowok dong yang keluar cari kerja. Benar. Setuju. Iya, kan? Karena cewek disamain harus kerja keluar juga. Gak bisa gitu dong. Di sini aja ya. Cewek itu emang udah sepantasnya dia di rumah. Iya benar. Tapi jangan di rumah mulu juga. Harus keluar, harus refreshing. Terus stres kok di rumah. Ya kan aku suka liburan. Ya udah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Subscriber. Kalau kata Adi, apa kata Adi? Subrek. Ada Omeja. Yes. Ini kan project. Dan ada channel Riches. Riches of mesti nanya aja lu. Dan ada channel Haris. Ya, subscribe ya, guys. Yuhu. Bye. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.